wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial untuk dosen yang akan melakukan validasi KRS mahasiswa. Pertama-tama di sini saya menggunakan laptop untuk melakukan validasi KRS mahasiswa. Bisa juga menggunakan handphone. Yang pertama, kita akan membuka website Poltekkes Aisyah Banten. Bisa dengan masuk ke halaman Google, kemudian kita melakukan pencarian. Ketik saja Poltekkes Aisyah Banten. Setelah ketemu di halaman pertama ini, di baris pertama, langsung saja kita klik di situ. Nah, sudah masuk di website Poltekkes Aisyah Banten. Kemudian di sini ada menu SIA, yaitu Sistem Informasi Akademik. Kita klik, ya, otomatis akan menuju ke halaman Sistem Informasi Akademik. Username yang digunakan adalah NIDN dari dosen. Kemudian passwordnya adalah tahun, bulan, dan tanggal lahir dosen. Baik, langsung saja kita coba menggunakan akun dosen. Oke, coba kita ulangi 4409. Oke, salah. Kita sudah masuk di lamannya, di halaman utama di Sistem Informasi Akademik. Kemudian di sini ada menu-menu di atas. Ini banyak menunya. Kita langsung masuk ke menu mahasiswa. Di situ ada validasi KRS mahasiswa. Oke, kita klik saja. Mahasiswa yang belum divalidasi itu akan berwarna putih seperti ini dengan dan tidak ada tulisan status validasi. Yang sudah divalidasi oleh dosen ini akan berwarna hijau dan ada tulisan tervalidasi. Nanti yang belum validasi silakan dicentang di sebelah kiri di kotak kosong sehingga ada centang seperti ini. Tapi sebelum di validasi kita lihat dulu jumlah SKS-nya ini sudah benar apa belum. Jangan sampai nanti jumlah SKS-nya belum sesuai, sudah kita validasi, nanti tidak akan muncul pada penilaian mata kuliah. Jadi dia tidak ada mata kuliahnya yang diambil, cuma sesuai dengan apa yang dia input di sini saja. Nanti kalau ada kekurangan atau kelebihan mata kuliah, mungkin salah ambil, kita bisa batalkan validasi di sini. Nah, ini contohnya, jika sudah kita anggap dia benar, kemudian kita klik di sini, kemudian kita klik proses validasi. Ternyata setelah kita validasi, si mahasiswa ini mungkin salah, mungkin baru 10 SKS misalkan. Ini bisa kita batalkan validasinya dengan klik batal validasi. Nah, jika
ingin melihat detail KRS apa yang diambil, kita bisa klik detail KRS. Di sini, di menu ini, kita bisa menghapus atau menambahkan KRS mahasiswa. Misalkan ini mau kita hapus, kita tinggal klik tanda silang di sini, nanti dia akan terhapus. Atau mau kita tambahkan mata kuliah yang belum diambil, mungkin kelewat oleh mahasiswa, itu bisa kita dengan menu tambah di sini. Oke ya, demikian tutorial untuk KRS. Jangan lupa sekali lagi, untuk proses validasi, pastikan jumlah SKS-nya sudah benar, dan pastikan si mahasiswa ini sudah membayar uang hair registrasi ke bendahara. Jika belum membayar, maka dia tidak bisa mengisi KRS dan tidak akan muncul di sini karena belum diinput oleh bagian keuangan. Demikian, mohon maaf jika ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.